Lihat Boyolali lah, lihat Jawa lah. Anak aja. Iya. Sehat. Ah, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke Maning Lur Terminal Grogol. Hari ini, sore hari ini sungguh haru banget ya, terharu Brebes Mili. Seorang emak-emak mengantarkan anaknya yang mau kerja di Boyolali. Doa emak-emak itu, doa emak tuh sangat mujarab banget ya. Jadi kita tuh kalau sama orang tua jangan membangkang, jangan melawan, karena surga ada di telapak kaki ibu, kata Pak Ustadz ya, Boyolali ya. Ada Pak Haryanto dan Adi, ada Garuda Mas diperangkatkan. Air-air ini pasca Mas Rian out atau keluar atau dipecat apa gimana, aku nggak tahu ya. Yang lagi ramenya dipecat lah. PO Haryanto banyak yang polosan atau banyak yang copot nickname ya teman-teman. Apakah peraturan terbaru, peraturan baru apa gimana? Tapi kok air-air itu banyak armada-armada yang tanpa nickname. Ada Rosalia Indah di mangkat aja ke susu, yang penting tekan gone, selamat sampai tujuan, alon-alon yang penting kelakon. Silakan dilakukan armada Anda sebagai yang mengalami jalan lainnya.
kita bukan salahnya karena dalamnya. Jadi kami berbangun tempat, apa ini cuma rawatnya mengatakan, jadi kami berbangun tempat saja. Yang pura-pura bukan pada tempatnya, jangan di tempat ini karena nanti akan mengatakan kendaraan yang lain. Mengingatkan kembali untuk para calon penumpang yang membawa kendaraan roda 2, diharapkan motornya diparkir di samping kantor atau di ujung sebelah barat. Untuk calon penumpang yang mengantar, yang membawa kendaraan roda 2, diparkirkan dulu motor Anda di ujung sebelah barat atau di samping kantor guna menjaga ketertiban lingkungan terminal Grogol. Kemudian untuk para calon penumpang, Bapak Ibu, tidak dibenarkan membuang sampah di sembarang tempat. Buanglah sampah-sampah sekecil apapun di tong-tong sampah yang sudah disediakan guna menjaga kebersihan lingkungan terminal Grogol bersama. Sekali lagi, diingat kembali untuk para calon penumpang, Bapak Ibu, tidak dibenarkan membuang sampah di sembarang tempat. Buanglah sampah-sampah sekecil apapun di tong-tong sampah yang sudah disediakan guna menjaga kebersihan lingkungan terminal Grogol bersama. Kami pihak pengelola terminal tidak bosan-bosannya mengimbau Bapak Ibu untuk ikut berperan serta dalam menjaga kebersihan ketertiban lingkungan terminal Grogol bersama. Terima kasih, selamat sore. Sore hari ini lagi ramai banget, jadi Pak Disupnya mau mapet ya untuk mengasih tahu, untuk menginfo. Jadi jangan buang sampah sembarangan supaya terbuku bersih ya. Dan ini Pak Afel, agen dari BJU yang lagi menyutik. Ada BJU meninggalkan terminal Grogol, ojo ke susu. Yang penting kelakon, alon-alon tekan gone. Armada PO Haryanto mau dilepas landaskan tapi susah banget karena terjepit oleh armada-armada yang lain. Luar biasa, pelan-pelan asal kelakon. Tanah suci diberangkatkan ya teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan. Dan di sini oleh armada dari PO Haryanto 044 ternyata armadanya polos juga lor. Armadanya banyak yang polos nih PO Haryanto. Entah kenapa, entah ada apa, entah peraturan baru apa gimana. Akhir-akhir ini armada ini dulu inovabel ya, tapi sekarang dikletek. Polosan sampai polos tidak ada nickname. Tampil baru pokoknya luar biasa. Ojo ke susu, yang penting tekan gone. Disusul oleh armada dari Baladika. Nusantika diperangkatkan, di belakangnya ada armada dari kita Rabu. Penumpang dari BJU ramai banget ya teman-teman, luar biasa BJU hari ini. Pantesan Mbak Feby mau buat mapet ya, agen dari BJU. Ternyata BJU ramai pol hari ini teman-teman. Hari ini terminal Grogol rame, agen-agen pada kewalahan.
diperangkatkan Beju, semoga selamat sampai tujuan, ojo ke susu. Sekaligus mengakhiri video ini ya teman-teman, luar biasa, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kataku yang salah tolong dimaafkan. Doa aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacain aku.